Halo kawan-kawan, kita sambung lagi. Ini adalah tethering dengan HP Android Lenovo S920 untuk upload video ke YouTube. Kita bisa lihat kecepatannya. Yang saya upload ini adalah video demo tethering Lenovo S920 dan kapasitasnya sebesar 21 MB. Ini kita lihat kecepatannya lumayan, bukan kawan-kawan? Kita tunggu processingnya. Nah, sudah 92%. Pengalaman saya untuk video 21 MB ini cukup cepat ya, dengan sebuah handphone yang kita gunakan untuk sebagai modem. Oh ya, untuk SIM card-nya saya menggunakan Simpati. Oke, lihat kawan-kawan, ini sudah selesai dan mungkin bisa kita langsung lihat. Sebentar saja. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan Kang Kombor. Kali ini saya ingin sedikit memberikan demo tethering dengan menggunakan Lenovo S920. Saya menggunakan smartphone Lenovo. Oke kawan-kawan, saya sudah membuat demo tethering dan juga yang sekarang ini adalah upload dari video yang saya buat secara langsung pada saat tethering dengan Lenovo S920, dan yang ini juga uploading videonya pun juga saya buat videonya untuk memberikan demo kepada kawan-kawan, ya kan? Kalau tadi download video YouTube atau kita membuka video YouTube, yang sekarang ini adalah upload video saya ke YouTube. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan gambaran untuk kawan-kawan bagaimana mengenai kinerja Lenovo S920 untuk dipakai sebagai modem apabila kita sedang berada di remote area di mana tidak ada akses internet lain yang tersedia
untuk kita, kecuali dari smartphone Android Lenovo S920 yang kita punya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Terima kasih.